Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pelantun lagu patriotik prajurit tanah air Jamaluddin Alias meninggal dunia hari ini. Anaknya yang dikenali sebagai Fazli ketika mengesahkan perkara itu berkata, Allahyarham meninggal dunia pada usia 85 tahun, kira-kira 5 pagi tadi akibat sakit tua. Jenazah Allahyarham akan disembahyangkan di Masjid Tabung Haji Kelana Jaya selepas solat Jumaat tadi. Jamaluddin yang juga bekas pengurus sukan terkenal RTM pernah bertugas ketika Sukan SEA Jakarta 1979 hingga Manila 1991, Sukan Asia Jakarta 1992 dan New Delhi 1982 serta Sukan Olimpik Barcelona 1992. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.